Shalom adik-adik semuanya. Siapa yang sudah siap beribadah hari ini? Ayo, yang masih tidur segera bangun. Ya, yang belum mandi segera mandi. Kita akan beribadah bersama-sama. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan ingin mentransformasi tindakanmu. Ada banyak orang-orang di luar sana yang mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, tapi perbuatan, perkataan mereka tidak mencerminkan sama sekali bahwa mereka adalah anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana Tuhan mau mentransformasi tindakan ataupun perbuatanmu. Sebelum mulai ibadah, Kak Diana mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Yesus, memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat beribadah semuanya. Kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa
dia ada bersama-sama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Mari-mari kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Transformasi. Sesuatu yang mengalami transformasi itu berubah, bukan? Dan tidak sebagian, juga tidak separuh, tetapi berubah total, berubah secara keseluruhan. Yes. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan ingin merubah pikiran kita. Lalu bagaimana Tuhan ingin merubah hati kita. Dan kali ini Tuhan ingin merubah tindakanmu, yaitu perbuatan kita.
Nah, Kak Pipit punya dua gambar. Adik-adik tebak dari gambar tersebut, apakah profesi orang tersebut? Bisa ya? Oke, ini dia di gambar yang pertama. Ya, semua tahu ya, orang tersebut adalah pemain sepak bola. Betul sekali. Nah, adik-adik bisa tahu orang tersebut adalah pemain sepak bola karena adik-adik lihat apa yang ia lakukan. Tindakan kita itu dilihat orang lain, adik-adik. Dan tindakan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Gambar yang kedua. Adik-adik tebak juga ya, apa profesi orang tersebut? Ini dia. Yes, 100. Semua pasti di rumah tidak ada yang menjawab salah. Semua pasti menjawab benar. Orang tersebut adalah seorang dokter. Kita juga tahu bahwa orang tersebut adalah dokter dengan apa yang ia lakukan. Tindakan dan perbuatan seorang dokter, seorang pemain sepak bola, itu menunjukkan kepada kita siapa mereka sebenarnya. Nah, seperti kita anak-anak Tuhan, kita juga harus tunjukkan melalui tindakan kita. Kita tunjukkan pada sekeliling kita, melalui perbuatan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini, adik-adik, diambil di Filipi 2 ayat 15 yang bunyinya, hiduplah dengan tidak beraib dan tidak bernoda seperti anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu harus hidup jujur, harus taat sama mama papa, harus menghormati guru, harus berbuat baik pada semua orang, sehingga orang lain melihat bahwa apa yang kita lakukan itu mencerminkan seorang anak Tuhan, adik-adik. Ada loh di luar sana yang mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, tetapi wajahnya selalu murung, cemberut, atau marah-marah. Ada juga yang berbohong, mencuri, dan tidak taat oleh orang tua mereka. Padahal mereka bilang mereka anak Tuhan. Apakah itu anak Tuhan? Ya, itu bukan anak Tuhan. Karena tindakan dan perbuatannya tidak menunjukkan anak Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita berubah secara keseluruhan. Kita mau bertindak dan perbuatan kita itu benar di mata Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau. Memang ada kalanya kita bertindak tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan ingin mentransformasi tindakanmu. Dan tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu menunjukkan kepada orang lain siapa kita sebenarnya. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu mengarahkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Halo teman-teman, nama saya Rafael. Saya dari Kids Altar Kayudi. Saya akan menyampaikan ayat hafalan minggu ini. Filipi 2 ayat 15. Hiduplah dengan tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 15. Hiduplah dengan tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa Kids Altar ya teman-teman. See you and God bless you. Bye-bye. Wah. Halo semuanya, kembali dengan Kak Febe. Hari ini Kak Febe mau cerita tentang pelajaran Alkitab. Nah, oke. Kak Febe mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah menjadi anak Tuhan? Tangannya. Wah, semuanya pasti anak Tuhan karena kita percaya dengan Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh di Alkitab. Nah, siapa dia? Pasti tahu nih. Yang pertama, clue.
dia ada seorang yang tubuhnya bukan? Hah, tubuhnya skinny, pendek, dan dia itu punya pekerjaan. Pekerjaannya orang semua gak suka. Pekerjaan apa itu? Ya, pemungut cukai. Dia adalah Zacchaeus. Zacchaeus adalah pemungut cukai. Dan dia tidak disukai orang-orang. Kenapa? Karena dia selalu mengambil lebih dari orang yang seharusnya. Dia berbohong dan mencuri dari orang-orang agar bisa menjadi kaya. Saat itu, tiba-tiba banyak orang datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Zacchaeus sangat ingin melihat. Tapi, karena Zacchaeus bertubuh pendek, dan dia susah untuk dapat melihat Yesus. Akhirnya, ia memanjat pohon untuk bisa melihat dengan lebih baik. Ada banyak sekali orang di sana. Tapi tahukah kalian apa yang Yesus lihat? Dia melihat Zacchaeus. Yesus meminta Zacchaeus untuk turun dan mengatakan akan berkunjung ke rumah Zacchaeus. Zacchaeus senang sekali. Tapi orang-orang bertanya-tanya, "Hei, kenapa Yesus ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti Zacchaeus? Dia itu pembohong dan pencuri." Di Alkitab mengatakan, Zacchaeus menerima Yesus di rumahnya. Zacchaeus mengatakan kepada Yesus bahwa dia akan memberikan setengah dari uangnya kepada orang miskin, dan jika dia sudah menipu orang, maka orang tersebut akan dikembalikan 4 kali jumlah yang diambilnya. Wow, wow, wow. Jadi lihat kan bagaimana Zacchaeus sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Dan dia menunjukkannya melalui tindakan dia. Tindakan dia mengembalikan semua dari yang dia ambil. Bahkan tidak tahu-tahu 4 kali lipat. Wow! Yesus ingin mentransformasi kalian juga. Seperti dia mentransformasi Zacchaeus. Transformasi. Satu cara agar orang benar-benar tahu bahwa kita, kalian, semuanya benar-benar berubah. Sudah ditransformasi seperti Zacchaeus adalah dengan cara melihat tindakan kita. Tindakan kita itu sudah berubah atau belum? Misalnya, kita itu sukanya marah-marah, ketemu orang cemburu. Nah, terus karena kita sudah berubah tindakan kita, jadi kalau ketemu orang senyum, orang melihat, itu si Febe nih sudah ini ya, sekarang sudah ceria, sudah enggak cemberut-cemberut lagi. Nah, seperti itu, seperti Zacchaeus. Dia sudah berubah. Si Febe juga sudah berubah. Itulah transformasi yang ditunjukkan dari tindakan kita. Jadi, sekarang kita tahu ya semuanya, jika kita adalah anak Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, apa yang harus kita tunjukkan? Betul, tindakan kita. Dan tindakanmu haruslah menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Teman-teman, hari ini kita belajar salah satu hal yang menarik, yaitu bahwa seorang anak Tuhan mengarahkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita melihat orang lain atau bahkan kita sendiri yang melakukannya. Kalau kasih mengaku, kasih kadang-kadang juga melakukannya. Apa itu? Misalnya kita melihat orang lain sedang marah-marah, Pak. Apalagi kalau kita tahu mereka itu mereka itu anak Tuhan lah, gitu kan. Seringkali yang kita lakukan adalah kita mengatakan, kita mulai menunjuk mereka. Kita mulai menunjuk
membujuk mereka. Kita mengatakan, ih, kok bisa-bisanya dia seperti itu? Aku gak percaya kalau dia menyebut dirinya dia itu anak Tuhan. Masa anak Tuhan seperti itu, marah-marah seperti itu? Tapi kita lupa bahwa kita juga sering berjuang dengan kemarahan kita. Benar gak? Atau ada teman kita yang datang dan memberitahu atau menceritakan kita tentang sesuatu. Lalu kita tahu bahwa ternyata mereka itu berbohong. Kita mulai menunjuk mereka. Dan kita mengatakan, ih, katanya anak Tuhan. Katanya rajin berdoa. Katanya rajin sekolah minggu. Kok bisa-bisanya diberbohong seperti itu? Aku gak percaya kalau dia bilang dia itu rajin berdoa, dia itu anak Tuhan. Kita mengatakan semua itu karena kita menganggap diri kita itu lebih baik dari mereka. Nah, teman-teman, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi teman-teman, ketika kita mendapati teman kita melakukan kesalahan, misalnya dua contoh yang sudah kasih sampaikan tadi, maka yang kita lakukan adalah bukan menunjuk mereka dan mulai mengkritik mereka. Yang kita lakukan adalah kita mengarahkan mereka kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jika kamu berada di suatu tempat, misalnya itu di rumah atau di sekolah, dan ada orang lain yang sedang marah-marah, maka yang kamu lakukan adalah kamu memberitahu mereka supaya tenang, dan kamu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membantu mereka untuk bisa tenang. Atau kalau memang mereka mengalami masalah dalam menenangkan diri mereka, atau sederhananya tuh mereka nggak bisa menenangkan diri mereka, maka yang kamu lakukan adalah kamu berdoa untuk mereka. Atau ada teman kamu yang terus-menerus berbohong. Nah, yang kamu lakukan adalah mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus selalu mengatakan yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk kamu selalu berdoa, untuk kamu berdoa kepada mereka. Supaya apa? Tuhan Yesus menolong mereka untuk tidak marah-marah lagi atau tidak berbohong lagi. Nah, itu adalah cara bagaimana kamu mengarahkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, memang mudah sekali ya, mudah sekali kita menunjuk orang lain. Mudah sekali untuk kita menunjuk orang lain dan mengkritik mereka terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Tetapi anak Tuhan tidak bersikap seperti itu. Seorang anak Tuhan mengarahkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Gracie adalah sepotong gesit tua. Dia tinggal bersama keluarganya di tempat gesit tua. Semua orang di lingkungan itu tidak sopan, kasar, sangat egois. Bahkan perkelahian sering terjadi. Dan yang terdengar adalah kata-kata yang tidak baik dan teriakan. Itu memang bukan tempat yang baik untuk hidup. Tapi untuk Gracie dan keluarganya itu adalah rumah. Mereka sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Suatu hari, Paul si Palu, pemilik pabrik daur ulang, datang. Dia akan mencari potongan besi yang bisa ia gunakan untuk menjadi benda seni. Semua potongan besi tua bermimpi untuk dipilih oleh Paul si Paul. Kemudian Paul mencari, melihat ke sana, melihat ke sini, dan dia berhenti ketika dia sampai kepada Gracie. Dia mengangkatnya
Krisi menjadi koin emas. Krisi begitu bersemangat karena dia akan diubah menjadi sesuatu yang baru. Palu si palu mengambil Krisi ke daur si ulang. Itu adalah pabrik yang besar sekali. Wow, ini adalah tempat yang paling keren yang pernah saya datangi. Begitu kata Krisi. Paul si Palu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mesin peleburan logam. Setelah beberapa menit, Krisi berubah menjadi koin emas. Ketika dia keluar dari mesin, Krisi tidak bisa percaya. Dia begitu bersemangat. Kemudian Paul berkata, "Kamu adalah satu-satunya koin emas dari jenismu. Aku akan memberikanmu sebagai hadiah kepada presiden. Aku tahu kau dulu diperlakukan seperti tidak ada. Tetapi aku baru saja mentransformasi kamu menjadi sesuatu yang unik. Dan aku perlu kamu menunjukkannya dengan tindakanmu." Henry Hammer memasukkan Krisi ke dalam penyimpanan kaca. Krisi sedikit gugup. Dia berada di sebelah kelompok koin perak. Dan di situ ada Bruce, koin perunggu, tidak sengaja bertubrukan dengannya. Tapi Krisi marah. Pikirmu siapa dirimu? Sudah mendorong saya seperti itu. Mentang-mentang aku baru di sini. Bukan berarti kamu bisa perlakukan aku seperti itu. Sikap Krisi seperti itu. Di luar dia memang berbeda, tapi di dalamnya sikapnya seperti waktu dia tinggal di mesin tua. Masih suka marah-marah dan berkelahi. Paul Palu mendengar kebisingan tersebut dan berlari ke kotak penyimpanan. Apa yang terjadi di sini? Kemudian semua berkata kepada Paul, Krisi dan Bruce. Dan saat itu Paul melihat bahwa Krisi sudah siap untuk meninju Bruce. Hentikan, Krisi. Apa yang kau lakukan? Krisi sangat marah. Dia mulai menceritakan bagaimana Bruce langsung tidak sengaja menyenggolnya. Dan itu membuatnya sangat marah. Palu berkata kepadanya, Krisi, ini bukan tempat mesin tua. Kita tidak bertindak seperti itu di sini. Kamu telah ditransformasi. Sekarang kamu harus menunjukkannya dengan tindakanmu. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan ingin mentransformasi tindakan kita. Tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Krisi adalah koin yang sangat baru. Tapi sikapnya, tindakannya masih sama seperti potongan besi tua. Bagian luarnya memang berubah, tapi tindakannya tidak berubah sedikit pun. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita seperti Krisi? Waktu kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, kita telah menjadi anak Tuhan. Tetapi apa
agar tindakan kita seperti anak Tuhan. Tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita tidak lagi mengutuk, berkata kasar, berkelahi, berbohong, mencuri, bersikap tidak hormat kepada orang tua, ataupun hal-hal lain yang tidak baik yang kita lakukan. Tuhan ingin mentransformasi tindakan kita seperti Paulus ingin mengubah tindakan agresi. Keesokan harinya, suara keras membangunkan Gracie. Dia membuka matanya dan melihat wallpaper koin merah telah terguling. Dia terluka parah dan jatuh. Dan ada penyok kecil di bagian tubuhnya. Pepper menangis. Tapi apa yang dilakukan Gracie? Waktu dia melihat itu, dia malah tertawa. Rasain kamu jatuh. Teman-temannya bilang supaya Gracie untuk menolong Pepper. Tapi Gracie bilang, saya bantu dia. Tidak. Setiap orang harus berjuang untuk dirinya sendiri. Begitulah cara kami berhidup di persituan. Palu-palu mendengar keributan kembali dan berjalan ke tempat penyimpanan tadi. Dan dia mendengar apa yang dikatakan oleh Gracie. Dia mengambil paper dari lantai dan meletakkannya kembali di tempat penyimpanannya. Dan dia berkata kepada Gracie, Gracie, bukankah saya sudah katakan kemarin bahwa kamu sudah tidak lagi di tempat tua. Kamu sudah berbeda. Di sini kamu membantu mereka yang membutuhkan. Nah, setiap kita sebagai anak Tuhan harus membantu mereka yang membutuhkan. Gracie tidak tahu bahwa satu hal yang boleh transformasi adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dia tidak bisa untuk membantu orang sebagai koin baru. Dia harus mulai membiasakan diri untuk membantu orang lain. Itu sama halnya dengan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus membantu mereka yang membutuhkan. Jika kalian melihat seseorang membutuhkan, maka kita harus bergegas membantu mereka. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain lakukan itu kepada kita. Itulah yang dapat oleh anak Tuhan. Gracie masih tidak mengerti bahwa ia harus bertindak seperti itu. Ia duduk kembali dan berpikir tentang apa yang dikatakan Paulus lalu. Kemudian ketika Gracie melihat koran, ada berita besi tua tempat dia tinggal akan dibongkar. Gracie kaget. Oh tidak, seluruh keluargaku masih di sana. Aku harus menyelamatkan mereka. Kalau tidak mereka akan hancur karena dibongkar. Dia segera berlari kepada Paulus si Palu dan menceritakan semuanya. Paulus Palu langsung bertindak.
tua. Dan setibanya di sana, Kresi melompat keluar dan berlari kepada keluarganya. Kelas kepaku, seluruh halaman ini akan hancur. Jika kalian ingin selamat, kalian harus ikut sekarang. Tapi ayahnya berkata, kita akan kemana, Kresi? Kamu yakin tentang semua ini? Paul mengingatkan, Kresi, kita harus cepat, lihat ada truk di belakangmu. Ayah Kresi melihat itu, segera berlari. Semua keluarganya pun berlari ke tempat truk yang dibawa oleh Paul sepalu. Dan Kresi berteriak, ayo cepat, cepat. Pun langsung segera menancapkan gas mobilnya dan berangkat. Dan hari itu Kresi menyelamatkan seluruh keluarganya. Kresi akhirnya bertindak seperti koin yang ditransformasi. Dia bertindak seperti seharusnya. Sama seperti itu, jika kita anak Allah, kita harus bertindak segera. Sekarang saatnya untuk menunjukkan tindakanmu, memperlihatkan tindakanmu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Kamu berbeda dengan yang lain. Coba kita pikirkan, kira-kira tindakan kita selama ini apakah masih seperti orang lain atau seperti anak Allah? Seperti teman-teman atau saudara Kresi yang ada di mesin tua berkata kasar, tidak sopan, atau kita menunjukkan tindakan yang berbeda bahwa kita adalah anak Allah. Izinkan Tuhan untuk mentransformasi tindakanmu hari ini, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kamu benar-benar adalah anak Allah. Kalian benar-benar ingin ditransformasi oleh Tuhan, ayo ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mau diubahkan oleh Engkau. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini tindakanku salah. Hari ini aku mau berubah Tuhan, tolong aku Tuhan, bimbing aku Tuhan, supaya aku bisa menjadi anakmu yang sejati. Bantu aku untuk ingat apa yang kupelajari hari ini, supaya aku bertindak seperti seharusnya anak Allah, seperti Kristus bertindak, menunjukkan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Wah adik-adik, sekarang adik-adik sudah belajar ya bagaimana Tuhan ingin mentransformasi perbuatan atau tindakanmu. Coba adik-adik periksa hidupmu masing-masing. Dapatkah kamu memikirkan perbuatan apa yang belum kamu izinkan untuk Tuhan ubah dalam hidupmu? Sebagai seorang anak Tuhan, kamu harus menjadi contoh untuk teman-temanmu yang lain. Dapatkah orang sekitarmu melihat perbuatanmu dan melihat bahwa kamu adalah anak Tuhan? Bahwa kamu adalah anak Tuhan
yang benar-benar sudah diubahkan tindakan dan perbuatannya. Pasti orang lain bisa melihat ya, karena adik-adik sudah belajar hari ini bahwa Tuhan ingin mentransformasi perbuatan atau tindakannya. Oke, ibadah sudah berakhir, kalian akan tutup dalam doa. Ya adik-adik semuanya, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau berubah. Kami mau Tuhan mentransformasi hidup kami. Kami mau Tuhan mengubah perbuatan dan tindakan kami. Sehingga kami semua boleh menjadi berkat dan terang bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, ibadah sudah berakhir. Jangan lupa ikut Kids Altar. Yang belum daftar Kids Altar, kalian ajak. Yuk segera bergabung bersama dengan teman-teman yang lain di dalam Kids Altar. Adik-adik bisa saling sharing, berbagi cerita, bermain games bersama dengan teman. Oke, sampai berjumpa kembali minggu depan di WTC Kids Ibadah Online. Bye, see you, God bless you.